semuanya. Hari Minggu setengah 12 malam, artinya waktunya kalian duduk manis bersama gua Marcel. Dan oh, dia lupa nama sendiri, Nadia. Ya. Gimana lagi kalau bukan di Kimiko. Seperti biasa, kita akan memberikan info-info yang menarik dan bintang tamu yang juga betul sekali. Unik. Kreatif-kreatif juga nih, generasi muda kreatif pastinya cuma di Kibekel ya. Iya. Dan hari ini kita bakal kedatangan sih, by the way, kok sebelum kita kedatangan tamu ya, lo kayak harus pakai bedak deh, kok lo iteman sih, Sel? Soalnya gue bisa jalan-jalan, dan tempatnya gue naik ke gunung. Tapi masih sih lo naik gunung, anak kayak lo. Ya iyalah, pokoknya kerjaannya tuh ya, naikin gunung, terus tinggal turunin. Itu pokoknya daripada lo bingung ya, daripada cuma mendaki, hiking doang nih. Sekarang tuh ya, lo juga bisa naik gunung dan lakuin hal seru seperti yang ini. Cubers, gak cuma hiking doang, gak cuma naik gunung, tapi juga bisa downhill. Hey, ada Andre dan Sandri di sini. Kok sudah ada di sini tiba-tiba? Ya kan tiba-tiba mereka tadi makanya gue gitu, mereka langsung muncul. Iya, boleh tepuk tangan doang buat Andre dan Sandri. Ini adalah pendaki gunung sejati ya. Enggak pendaki gunung dong, apa? Justru mereka ini yang paling jago downhill. Ya, oh iya. Benar. Bisa tolong dijelaskan enggak downhill itu sebenarnya apa? Ya downhill tuh ya kita turun gunung dari namanya udah jelas turun gunung kan. Cuma kita naik sepeda sih, itu kayak disiplin dari mountain biking, itu ada satu disiplin namanya downhill. Oke. Jadi kan ada tiga tuh, ada cross country, all mountain, sama yang kita hobi abu gue sama Sandri sih di downhill itu sendiri. Oke. Bedanya apa aja tuh? Ada di spek sepedanya atau? Iya, spek sepedanya sih jelas beda. Kalau cross country tuh biasanya yang kita kalau mau masuk keluar masuk kota kampung gitu loh. Nah, kalau di atasnya lagi tuh all mountain tuh biasanya kalau kita lagi di puncak yang kita lewatin jalur-jalur kebun teh gitu-gitu. Nah, kalau downhill ini yang buatan manusia treknya, jadi emang lebih ekstrim. Tapi kan kalau ngomong soal treknya ini kan kalau di Pulau Jawa aja ada Bromo, terus ada apa lagi, Gunung Pancar. Iya, Gunung Pancar. Terus juga kemarin Tambora ya katanya ya. Iya. Ke Tambora. Kita ke Jalur Tambora, diajak ke Tambora juga waktu itu sama. Kenapa sih pilih Tambora? Karena emang awalnya kan dari proyeknya mereka yang mau ngungkapin bahwa sebenarnya sepeda itu munculnya tuh berkat Tambora. Jadi pemain film ya Mika Tambora. Bukan. Bukit Tambayong, Pak. Salah. Jadi gini dulu tuh mungkin ada ceritanya kalau waktu pada saat Tambora itu meletus, itu bikin kabut awan gelap di Eropa yang akhirnya kuda-kuda di sana tuh pada mati, jadi mereka kehilangan alat transportasi. Oke. Jadi pakai sepeda. Nah, dari situ awal mulanya, jadi kita mau coba datang ke neneknya si sepeda itu di Tambora itu. Oke, sebelum Tambora, selain itu ada trek terjal apa lagi nih, Sandri? Trek terjalnya ada di Sebek. Sebek. Ya. Sebek. Gunung Pancar. Sebek. Gunung Pancar. Sebek. Jadi Sebek itu ya terjalnya akar, batu, kayak gitu. Yang paling sulit di mana? Gunung apa? Iya. Pinang di Pondok Pinang. Pandeglang. Oh, bukan. Pandeglang sama itu yang Sebek itu. Itu Sebek. Gunung Pancar Sebek itu. Biasanya kalau pergi downhill gitu rame-rame berapa orang biasanya kalau untuk perjalanan sendiri? Paling kalau enak sih 5 orang. Oke. Okay. Jadi bisa-bisa apa? Rame-rame gitu ya. Rame-rame, terlalu rame.
Karena kan 5 orang. Oh, jadi pas kalau 5 orang tuh pas. Nah, jadi okay. Sebenarnya itu intinya supaya biar kita kalau sendiri itu kalau ada kenapa-napa kita enggak enggak sendirian. Jadi bisa ada yang harus ada partner. Nah, buat Qbert nih yang penasaran tapi masih agak resah gitu, takut karena belum pernah belum berpengalaman, jangan sedih. Hey, kita punya tipsnya. Siapa yang mau kasih tipsnya, Sel? Ini dia dari Marsha. Penasaran kan? Ini dia. Ini dia. Dah, bisa belum? Udah, tuh, dah. Udah belum? Udah, gue yang belum siap dah sekarang dah. Yeay! Yeah, welcome back Qbert di Blok Loko. Bersama Marsha, Marcel, dan Nadia. Dan di episode Klok hari ini kita akan membahas sesuatu yang ekstrim. Ekstrim dan berbahaya, yaitu naik sepeda. Lah, sepeda doang. Kalau mau yang berbahaya, sepedanya ini, downhill. Tapi buat Qbert yang belum tahu nih ya tentang downhill, masih newbie, kita punya tipsnya buat kamu. Dan tips yang pertama, pilihlah sepeda yang nyaman dan juga bisa dipakai untuk downhill. Tips yang kedua, gunakan pakaian yang sporty untuk mendukung penampilan kamu ketika kamu bersepeda. Contohnya seperti apa? Nadia? Saya, iya ini udah, ini kayak gini kayaknya. Nih, tunggu tuh. Pakaian sporty, seperti. Ini kayak gini, fashionable juga pakai kacamata. Lu kayak Kang Fauzi. Oke, tips yang terakhir, Nadia. Adalah mengajak biking mate untuk bersepeda downhill bareng. Betul, kamu bisa ajak orang terkasih, orang tersayang, mama, papa, siapapun itu untuk menemani kamu. Bersepeda, itu kan irit, terus juga sehat kan. Oke, kalau gitu Qbert, nggak perlu takut lagi dong untuk melakukan itu semua. Jadi mau di track-nya di mana aja. Olahraganya apapun itu. Yang penting harus? Safety first. Dan itulah tips dari kita berdua, Marsha, Marcel, dan Nadia. Wow. Tipsnya banyak ya, berguna lah gitu ya. Terima kasih, Marsha. Nah, Qbert, kalau Andre sama Sandri ini bisa berani menaklukkan segala rintangan dan tantangan nih kalau lagi downhill. Abis ini bintang tamu kita itu menaklukkan semua tantangannya itu bisa menggabungkan dua genre yang mungkin kayaknya nggak nyambung gitu, EDM sama rock. Tapi ternyata jadi sebuah karya yang brilliant. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Qmega Net TV.